ruang lingkup pekerjaan kami seperti apa, berkomunikasi dengan siapa, dan seterusnya. Apabila yang jelas kita tidak dalam konteks COVID ini tidak pernah masuk dalam area pabrik yang sangat besar. Itu karena kita semua juga membatasi. Sehingga kalau terjadi di menteri, ya, cukup beberapa orang yang tahu, setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan agar apa? Agar semua hal yang berkaitan dengan tracing itu bisa berjalan. Itu berbeda kalau konteksnya ada seseorang yang karena berada di tengah-tengah masa yang sangat luas dan sulit dikontrol, maka ini apa harus diketahui dengan baik. Itu. Jadi saya pikir ini sudah saya jelaskan. Kami para menteri ini memiliki tugas yang relatif mudah, sangat mudah dikenali dengan baik. Kita punya instrumen kesehatan yang bisa setiap saat diberitahu untuk melakukan tracing dan seterusnya. Dan mudah dikontrol. Jadi dalam konteks ini saya pikir case-nya ya. Case-nya. Itu ya.